Kami mohon, Bu. Kami mohon sampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami cintai dan kami banggakan. Tolong anak kami dimakamkan secara kedinasan. Karena anak kami adalah anggota Polri yang bertugas mengamankan bantu negara. Dia jadi seorang anak negara juga. Jadi kami mohon kepada Panglima TNI Angkatan Darat, Panglima TNI Angkatan Laut, Panglima TNI Angkatan Udara, beserta Bapak Mahfud MD. Kami mohon sampaikan permohonan kami. Kami mohon kami ada jawaban dan balasannya. Tolong ya, Bu, ya. Ya, Ibu, tadi di dalam juga ikut untuk ke ruang autopsi ulang, di mana pihak keluarga diperbolehkan ke dalam? Kami tidak ada diperbolehkan keluarga satupun, hanya perwakilan dari anggota medis. Baik, berarti Ibu belum melihat kondisi terakhir dari jenazah anak Ibu? Belum sama sekali. Perwakilan keluarga yang boleh untuk masuk ke dalam, siapa saja Ibu? Ibu Herlina Lubi dan Dr. Martina Raja Gugup. Ya, perwakilan keluarga ini yang saya maksud, apakah tante atau ini statusnya sebagai apa, Ibu? Teman sekampung. Teman sekampung. Baik. Baik. Ibu, Ibu Rosti Simanjuntak, jika berkenan boleh Ibu ceritakan seperti apa sosok Brigadir Joshua di mata Ibunda? Anak Nopriansyah Yosua adalah anak yang patuh, anak yang jujur, anak yang tanggung jawab dalam tugas. Saking tanggung jawabnya dalam tugas tidak pernah mengeluh dan tidak pernah bercerita apapun derita yang dijalaninya. Dan menjelang kematiannya, dia bercerita kepada kekasihnya. Sama ibunya sendiri tidak pernah menceritakan apapun karena dia fokus dalam tugas dan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai anggota Polri. Dan diceritakan dia kapan dibunuh. Baik, Ibu Rosti, sekali lagi yang ingin Anda sampaikan di sini, nantinya setelah proses otopsi ulang ini kan sudah dilakukan, nanti akan ada keterangan-keterangan lebih lanjut begitu. Nantinya sebelum prosesi pemakaman, apa yang diinginkan oleh pihak keluarga, Bu Rosti? Permohonan kami, tolong disampaikan hasil otopsi sebaik mungkin dan setransparan mungkin, agar kami keluarga yang berduka sangat berat, agar kami menerima dan mengikhlaskan anak kami yang sebagai anggota Polri yang bertanggung jawab untuk negara. Ya, tadi juga waktu prosesi pembongkaran makam, Ibu sempat berteriak ya, Bu Rosti, dan meminta pertanggungjawaban. Boleh disampaikan seperti apa yang tadi keinginan Anda saat proses pembongkaran makam dilakukan, Bu Rosti? Penggalian anak kembali. Iya, pembongkaran makam tadi sempat dilakukan. Ya, penggalian makam tadi pagi, Bu Rosti. Tadi sempat berteriak begitu meminta pertanggungjawaban. Boleh Ibu sampaikan yang ingin Ibu sampaikan di sini, silakan. Kami memohon keadilan dan kebenaran dan kepastian hukum yang seadil-adilnya. Baik, Bu Rosti, komunikasi terakhir bersama Brigadir Joshua kapan waktu itu? Tanggal 8 Juli 2022, sore hari. Apa yang disampaikan almarhum? Dia melaksanakan tugas pengawalan ke Magelang bersama bapak dan ibu beserta anaknya. Apakah almarhum pernah bercerita tentang tugas kesehariannya selama ini, Bu Rosti? Dia menceritakan tugasnya dalam baik-baik selalu dan aman selalu. Bagaimana dengan hubungan almarhum dengan atasannya? Apakah juga pernah bercerita kepada Ibu? Hubungannya dengan atasannya selalu baik dan selalu bekerja dengan sesuai dengan fungsinya. Baik dengan Irjen Verdi Sambo sendiri ataupun juga dengan istrinya, apakah Ibu sempat mendengarkan apa yang disampaikan almarhum waktu itu? Maksudnya?
Ya, apakah Brigadir J pernah bercerita tentang sosok Irjen Verdi Sambo ataupun istrinya? Bagaimana hubungan dari almarhum Brigadir Joshua ini kepada atasan-atasannya, Bu Rosti? Anak ini selalu Nopriansa Yosua bercerita ibu itu sama bapak itu adalah keluarga yang baik beserta anak-anaknya. Tanggal 1 malah diberi hadiah dan ulang tahunnya pada bulan November. Dan adiknya yang polisi si bungsu diberikan juga sebagai dompet dan hadiah ulang tahun. Dan dilakukan acara di rumahnya. Hadiah ulang tahun diberikan dari siapa, Bu Rosti? Dari keluarga Ibu Putri. Dari keluarga Ibu Putri, baik. Selain itu ada lagi yang disampaikan almarhum kepada Ibu yang diceritakan selama ini? Ya, ceritanya selalu baik saja. Baik. Ya, Ibu Rosti, jadi sampai kapan Ibu akan berada di situ menunggu untuk proses selanjutnya? Apakah sudah ada informasi? Sampai selesai, berkisar kurang lebih nanti kurang jam 3 katanya dokter forensik. Jadi kami menunggu di depan. Berdasarkan keterangan, jadi hanya ada satu dari pihak keluarga yang boleh masuk ke dalam ya, Bu? Dua orang, terdiri dari siapa saja, Bu Rosti? Dokter Martina Raja Gugup dan Bidan Erlina Lubis. Baik. Ya. Ibu Rosti, apakah ada perwakilan dari keluarga Verdi Sambo yang telah menghubungi pihak keluarga Ibu sampai saat ini? Belum ada sama sekali. Ya, apakah ada yang ingin Ibu sampaikan kepada keluarga dari Irjen Verdi Sambo? Semoga mereka mengaku apa penyebab kematian anak saya dan apa yang dialami di akhir hidupnya. Medcom.id, a part of Media Group Network.